Gubernur Jambi Zumi Zola mengecek pelayanan di kantor imigrasi Jambi Kamis pagi. Peninjauan dilakukan seusai upacara peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-67. Di sela peninjauan, Zola beberapa kali membantu petugas kantor imigrasi melayani warga yang membuat paspor. Zola ikut membimbing cap jarinya. Zola minta pelayanan publik berjalan baik, jangan ada pungutan liar. Zola berharap pelayanan pembuatan paspor diberikan secara prima. Saya sebagai Gubernur Jambi juga mengundang berharap pelayanan imigrasi ini, salah satunya adalah pembuatan paspor untuk masyarakat, itu bisa lebih prima. Zola mengakui pelayanan sudah bagus, hanya saja masalah listrik masih menjadi kendala. Dari Jambi, Yudi Pramono melaporkan.